Cara membuat power station keren ini, simak video ini sampai habis. Baik teman-teman, pertama kali kita siapkan dulu baterai 18650 seperti ini. Ini bekas laptop ya, saya nggak pakai baru. Bagusnya sih pakai baterai LiFePO 4 ya, tapi ini saya adanya 18650. Oke, nanti kita coba saja kita buat bagaimana hasilnya. Oke, kita mulai merakit. Setelah kita paralel 6 buah baterai, selanjutnya kita seri untuk ke 7 rangkaian paralel ini ya. Ini ada 7, masing-masing 6, dan kita seri untuk mendapatkan 24 volt. Selanjutnya kita pasang GMS 7S. Untuk skemanya bisa lihat di sini. Selanjutnya kita pasang ke baterai. Kita double tip dulu biar nggak lari-lari. Teman-teman, rangkaian sudah jadi kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lebih rapi lagi ya mungkin ya. Kalau saya mungkin cukup seperti ini saja. Selanjutnya kita instalasi ke dalam boxnya. Ini box yang saya gunakan pakai toolbox ya. Ini murah, nggak nyampe 100.000. Bahannya kokoh lumayan. Kita coba buka. Dalamnya seperti ini. Nanti baterai kita masukkan di dalam sini. Selanjutnya kita pemasangan untuk soket-soket port DC. Juga step down, jadi nanti
Jadi nanti tegangan 24 volt kita turunkan jadi 12 volt untuk penggunaan perangkat-perangkat yang membutuhkan arus 12 volt. Nanti kita juga pasang untuk modul charger ya. Ini untuk penggunaan-penggunaan charger HP juga lain sebagainya. Nah, ini untuk pengecasan-pengecasan yang membutuhkan port USB. Ini kita pasang juga di sini. Kalau ini nggak perlu di step down ya, ini langsung bisa kita pasang walaupun arusnya 24 volt. Ini kalau nggak salah 5 sampai 35. Oh ya, ini ada nih. Ini 8 sampai 35 volt harusnya yang bisa kita langsung pakai. Ini 24 volt. Ini bisa langsung masuk ke modul ini. Untuk pemasangan nanti akan saya pasang di sebelah sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Juga untuk port-port DC kita pasang di sebelah sini. Oke, bagian charger sudah jadi, sudah solder semua. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk charger USB-nya di sebelah sini samping. Tapi ini nanti nggak buka full segini ya. Ini hanya sampai sini saja bukanya. Dan ini juga saya beri saklar sebelah sini. Jadi nanti saat ini ditutup, nah klik, dia posisi off. Posisi off. Jadi saat dibuka, nah klik, bunyi ya teman-teman. Ini off, ini on. Ini posisi on. Jadi harus langsung masuk ke masing-masing ini. Dan USB juga bisa langsung kita pakai. Jadi kalau posisinya seperti ini, nah ini posisinya off, ini nggak mengeluarkan arus. Oke, seperti itu. Untuk inverter saya menggunakan part dari UPS bekas. Ini pakai yang merek Proling dan ini murah banget, nggak sampai 200.000. Malah ini saya dapat kalau nggak salah 50.000 waktu itu teman saya jual karena udah nggak kepake. Oke, kita coba pasang ya. Output yang ketiga ini 12 volt di step down nya ya. Oke, saya buat 12,5. Cukup.
Selanjutnya kita hubungkan juga inverter ke kabelan dan kita rapikan juga untuk stepper ini. Oke, kabel sudah terhubung semua. Sekarang kita uji coba untuk menyalakan inverternya ya. Oke, siap. Bismillah. Oke, berfungsi. Nanti kita rapikan dulu, kita tutup, dan nanti kita coba lagi setelah selesai semua. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita uji coba masing-masing dari output power station yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang coba kita nyalakan. Kita nyalakan saklar untuk mengetahui kapasitas baterai. Ini nggak terhubung kemana-mana ya, ini saklar untuk mengetahui kapasitas baterai saja. Oke, nyalakan. Lalu selanjutnya kita coba output dari port ini. Nah, ini kalau dibuka nyala, kalau ditutup mati. Kita coba. Nah, nyalakan. Ini port output untuk pengecasan HP dan perangkat-perangkat yang membutuhkan port USB. Ini keluarannya 5 volt ya. Kalau yang atasnya ini port DC ada 3. Ini outputnya 12 volt. Oke, kita coba untuk menyalakan lampu LED. Ini kita coba nyalakan ini lampu LED. Oke, nyala ya teman-teman. Ini 5 volt. Sekarang kita coba untuk charge handphone. Oke, ngecas ya teman-teman, aman. Sekarang kita coba untuk menyalakan lampu LED strip yang seperti ini. Lampu LED strip ini 12 volt. Kita colokin ke port yang di belakang sini. Oke, coba kita colokin. Nah, nyala ya teman-teman. Ini 12 volt. Jadi port yang di sini tidak terhubung ke inverter ya teman-teman. Jadi kalau hanya membutuhkan untuk pengecasan atau untuk penerangan menggunakan lampu LED seperti ini, inverter nggak perlu kita nyalakan karena ini langsung ke baterai. Oke, selanjutnya kita coba untuk inverternya, keluarannya
kita coba untuk menyalakan perangkat AC 220. Oke, untuk inverter tombolnya ini kita nyalakan. Ini kipas langsung nyala ya. Oke, sekarang kita coba output 220-nya. Kita langsung coba untuk menyalakan mesin gerinda. Apakah dia mampu? Oke, kita coba saja ya. Langsung kita colokan. Oke, sudah nyolok. Kita coba nyalakan. Mantap ya teman-teman, bisa untuk menghidupkan gerinda biar nggak dikira bohong. Ini kabel, ini kabel dari power station menuju ke gerinda. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja cara membuat power station low budget tapi hasilnya pedas atau memuaskan. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang pengen membuat power station dengan dana minim ya. Ini saya menggunakan baterai bekas dan juga inverter bekas, UPS bekas. Bisa dibilang ini UPS ganti baju, juga bisa dibilang seperti itu, hanya ganti baju yang lebih keren ya teman-teman. Cuman ini untuk UPS kan nggak ada port-port pengecasan dan juga port 12 volt DC gitu. Jadi ini mungkin hanya penambahan saja daripada membeli inverter yang harganya lumayan. Jadi saya belikan saja ini menggunakan inverter bekas UPS yang harganya nggak sampai 200.000, tapi cukup memuaskan hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.